kita pula hari ini, kita lahir-lahir sebagai Islam. Itu saya nak sebut. Kurniaan Allah yang sangat besar pada saya ini, dalam hati kita ada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Kan cerita malaikat ada kiri kanan lah, semua kita percaya. Cerita alam raya dalam kubur, percaya tak ada azab kubur? Macam mana boleh percaya? Ada ke orang yang dah mati datang cerita balik, betul lah azab kubur betul-betul berlaku, ada tak? Tak. Cerita azab kubur, alam kubur semua tu daripada mana? Daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Pelik tak dengan keimanan dan kepercayaan kita? Kita percaya benda yang belum dibuktikan. Kita percaya cerita dan kisah ini datang daripada seorang Nabi yang tak pernah kita jumpa. Kita hanya percaya apa yang sampai daripada turun-temurun sampai Al-Quran yang kita baca hari ini. Dan iman yang ada dalam hati kita ini adalah iman yang dicampakkan, yang dimasukkan, yang dikunyakan daripada Allah. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Apa maksudnya? Allah Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Allah yang maha memberi cahaya, hidayah, kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini firman Allah, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berduka cita. Nabi Muhammad sedang sedih. Sedih apa? Sebab bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, tak memeluk Islam, tak melafazkan syahadah sampai akhir kematian. Kan bila saat-saat akhir kematian Abu Talib, Nabi Muhammad meminta-minta, merayu dengan Abu Talib. Rasulullah minta dengan Abu Talib, wahai Abu Talib, ucaplah kalimah la ilaha illallah supaya aku ada hujah di hadapan Allah kelak. Ada sebab, ada alasan untuk minta dengan Allah supaya engkau diampuni oleh Allah, supaya engkau boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasul minta merayu-rayu, tapi Abu Talib akhirnya tetap juga tidak mengucap kalimah syahadah. Dan kalau kita baca sirah, Abu Talib ini adalah bapa, maksudnya dia tu seperti bapa kepada Rasulullah. Jaga Rasulullah daripada umur 8 tahun, membesarkan Rasulullah di depan mata, menikahkan Rasulullah, melindungi Rasulullah daripada mara bahaya, melindungi Rasulullah daripada serangan musyrik. Sanggup duduk di lorong Abu Talib sama-sama Rasulullah Khadijah ketika tahun pemboikotan terhadap umat Islam. Yang mana ketika itu umat Islam makan apa? Rumput-rumput kering, minum air. Bahkan ibunda kita Khadijah ketika menyusukan anak, keluar darah. Susu tak keluar, terlampau kering. Tak ada makanan untuk dimakan, tak ada minum. Sampai kekeringan bila menyusukan sang anak, keluarnya darah, bukan susu. Nak katanya ketika itu Abu Talib dah umur 80 lebih, sedangkan Abu Talib tak meluk Islam pun lagi masa tu. Dia boleh memilih duduk bersama dengan kaumnya, bersama dengan geng-geng dia. Dia boleh makan minum, tetapi dia memilih untuk bersama dengan anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca sirah, Abu Talib memang menyatakan, wahai anak saudaraku, aku yang membesarkan kamu, yang bawa pergi nak berniaga dekat Syam, Syria, lalu disekat oleh Buhaira, disekat oleh pendeta, mengatakan kanak-kanak ini ada tanda kenabian. Memang yang sangat kenal, yang sangat tahu, iaitu Abu Talib sendiri. Memang tahu anak saya yang dibesarkan ini benar-benar Nabi akhir zaman, ada tanda semua. Tetapi yang menghalang Abu Talib untuk memeluk Islam, mengucap kalimah syahadah adalah apa dia? Apa dia, ibu-ibu sekalian? Takabur. Kesombongan dalam hati. Takabur. Takabur. Macam hari ini, ramai mana orang dah sampai Islam kepadanya. Dah tahu pasal bab menutup aurat. Dah tahu pasal batasan-batasan pergaulan. Bukan tak tahu, belajar pada kecil. Tapi membesar-membesar sampai hari ini tetap tidak melaksanakan perintah Allah. Sebab apa? Adakah hidayah tak sampai? Petunjuk tak sampai? Adakah ilmu tak dapat? Itu namanya kesombongan yang ada dalam diri. Contoh, kalau kita minta anak kita kan buat itu, buat ini, tapi dia tetap tak buat, kita kata apa? Sombongnya kamu. Mak suruh, mak yang besarkan kamu, mak yang bagi kasih sayang, mak minta ini, kamu tak nak buat. Bila kamu nak buat ni? Bukankah itu satu sifat sombong seorang anak terhadap ibu? Betul ke tidak? Tapi sekarang seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah segala kurniaan, Allah minta buat itu, buat ini, bukan Allah tak bagi tahu, bukan tak tahu, dah tahu. Itulah sebesar-besar kesombongan yang ada dalam seorang manusia.
bila dia tidak mentaati perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Talib jawab apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku nak jawab apa kepada kaumku, sebab Abu Talib ni pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy. Aku malu sekiranya mereka mengejekku, bapa saudara masuk agama anak saudara. Begitu juga dengan Abu Lahab ke Abu Jahal, bapa saudara Nabi. Abu adik-beradik Abu Lahab, adik-beradik kepada Abu Talib. Sama juga, pernah satu ketika Abu Lahab ni dia datangi oleh seorang sahabat, seorang kawan. Lalu sahabat ni berkata, dia singgah rumah Abu Lahab, dia kata, "Wahai Abu Lahab, aku dengar ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Katanya dia adalah Nabi akhir zaman." Kemudian Abu Lahab kata, "Baik, tak payah kamu pergi. Kalau kamu pergi nanti kamu akan terpesona dengan kata-kata dia." Lalu sahabat ni datang dari jauh, dia kata, "Kenapa? Adakah dia ahli sihir? Bila dengar je kita terpesona." "Tak, dia bukan ahli sihir, dia benar-benar Nabi akhir zaman." Betul, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab, semua abu-abu, semua mereka lebih kenalkan disebut dalam Al-Quran, mereka lebih kenal Nabi akhir zaman daripada anak mereka sendiri. Sebab kita kalau nak anak kita nak lahir, kita tahu tak ciri-ciri dia? Tak tahu, dalam perut kan kita tahu anak perempuan, anak lelaki. Tapi kita tahu tak ada tanda-tanda pada badan dia, ciri-ciri dia, sifat dia, tanda-tanda kelahiran dia? Kita tak tahu. Tapi cerita tanda-tanda kelahiran Rasulullah, cerita tanda-tanda yang ada pada badan, batang tubuh Rasulullah, dan dicerita daripada Taurat, Injil, Zabur, semua dah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi mereka dah tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman ni dari sebelum Nabi lahir. Sebab itu mereka kenal Nabi akhir zaman ni lebih daripada kenal anak sendiri. Tapi bila lahirnya mereka menafikan, mereka tak boleh terima sebab bukan lahir daripada Bani Israel. Dia sendiri kata, "Jangan, dia bukan ahli sihir sebab dia benar-benar Nabi akhir zaman." Jadi kawan ni pun kata, "Kalau begitu, akulah orang yang paling patut berjumpa dengan Muhammad tu sebagai Nabi akhir zaman." Sebab apa? Mereka ini hanya ada kesombongan. Kita tahu iblis, syaitan kan, syaitan dan iblis. Iblis lebih kenal Allah daripada kita. Sebab apa? Dia di kalangan jin yang pernah duduk dalam syurga. Iblis, syaitan, salah satu jin yang sangat taat kepada Allah, yang sangat kuat beribadah. Dia lebih kenal Allah, dia dah tengok syurga, dia dah tengok neraka. Bayangkan. Tapi kenapa dia memilih kufur kepada Allah? Sebab iblis ada kesombongan. Dia sombong bila Allah perintah supaya melakukan sujud kepada Nabi Adam. Sebab itu manusia hari ini bukan sebab tak dapat hidayah, bukan tak dapat petunjuk, tapi sebab ada sombong dalam hati. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tamshi fil ardi marha." Jangan kamu berjalan di atas muka bumiku ini dengan sombong. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah mukadimah kuliah kita pada hari ini. Kita masuk sikit tajuk. Kita mula tadi pukul berapa ibu-ibu? 9.20. Jadi ada 20 minit. Tajuk hari ini diberikan, tajuknya adalah cinta hati Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Boleh ke 20 minit lagi ni? Boleh ya? Suara saya serak kan? Suara sedap kan? Serak basah. Bagus juga sebenarnya suara serak. Duduk kat rumah kurang membebel sikit. Jimatkan suara saja. Subhanallah. Sekarang kita nak bercakap tentang kisah ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah pernah duduk berteleku, duduk macam duduk orang kata, kalau kita bahasa kita duduk apa, cakung. Duduklah. Rasul duduk atas tanah. Kemudian Rasul buat 4 garisan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu sahabat bertanya, apakah garisan itu ya Rasulullah? Rasul pun kata, sesungguhnya wanita yang paling utama, yang akan jadi penghulu segala wanita di dunia dan juga di syurga, iaitu Rasulullah sebut Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Maryam, kemudian Asiyah. Inilah 4 wanita yang paling utama di dunia, yang terbaik di dunia dan juga di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut yang pertama siapa?
Khadijah. Siapakah Khadijah? Wanita yang pertama bertakhta di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang pertama Rasulullah jatuh cinta, Rasulullah jatuh sayang, Rasulullah jatuh kasih. Rasulullah menumpahkan segala kasih sayang kepada seorang wanita yang kita tahu dia merupakan janda, ibu tunggal kepada 4 orang anak. Dan ibu dia kita Khadijah pernah berkahwin dengan seorang lelaki kemudian meninggal. Dapat anak 2 orang, kemudian berkahwin lagi kali kedua, dapat anak 2 orang, kemudian meninggal juga suaminya. Akhirnya Khadijah dalam tempoh yang beberapa ketika, ibu dia kita memilih untuk tidak bernikah dengan sesiapa selepas itu, beberapa tahun. Walaupun ibu dia kita Khadijah telah dipinang oleh pembesar, oleh hartawan, oleh bangsawan, daripada bukan sekadar Mekah, daripada luar Mekah sekalipun. Dan ibunda kita Khadijah ini diberi gelaran apa? Ratu Mekah. Dia bukan sekadar jutawan, dia teknokrat. Dia apa lagi istilah kita? Konglomerat, apa-apa semua itulah. Maksudnya kekayaan dia tu melebihi daripada kekayaan lelaki-lelaki yang kaya di Mekah sekalipun. Dia sangat dikenali dengan sifat yang bijak daripada kecil lagi, daripada remaja lagi. Dan dia diberi gelaran satu lagi, At-Tahirah, wanita yang suci. At-Tahirah. Kalau kita wanita suci anak dara ke kita panggil suci lagi ni? Ha, ni dah tak suci ni. Itu dari sudut satu istilah lah. Tapi nak sebutnya ibunda kita ni memang diberi gelaran At-Tahirah. Kita ni ada gelaran tak masing-masing ni? Gelaran apa kita ni? Ha, pop pet. Pop pet. Lagi apa lagi gelaran kita ni? Membawang. Lagi? Tu, siapa tu? Oh, Cik Minah tu. Cik Minah mana? Muka ketat. Okey, muka ketat. Lagi? Cengek. Lagi? Suka tidur tu dalam kuliah tu. Lagi, subhanallah, sebenarnya kan kita boleh bincang dengan suami, ada suami ke siapa, bang, saya ni kan agak-agak gelaran apa yang saya dapat, awak nak bagi saya gelaran apa? Lepas tu dia kata, Humairah lah ikut gelaran yang Rasul bagi kepada Aisyah. Awak jangan pelik saya, saya hitam manis. Humairah tu bila si pipi merah. Awak macam peli saya ni. Awak ada Humairah lain ke ni? Haa, macam tu pula kan. Subhanallah, sebenarnya memang cantik dan indah. Walaupun umur dah 50 macam ni, 60. Cuba bincang dengan suami. Saya naklah ada gelaran. Awak nak gelar saya apa? Bila tairomantik kan dia pun panggil. Tak apalah kita hitam manis. Si hitam manis. Haa. Orang kata si hitam manis macam manggis kan. Dilihat hitam, dirasa manis. Lagi hitam lagi manis, subhanallah. Jadi gelaran kepada ibunda kita ni, orang gelar dia apa? Oh, Khadijah. Khadijah mana? Sebab nama lain, ada lagi nama orang lain. Khadijah At-Tahirah. Khadijah yang suci. Sebab walaupun dia adalah wanita yang janda ketika itu, dia sangat menjaga maruah dirinya. Sampai dia dipandang sebagai wanita yang terhormat. Orang tidak mengejek-ngejeknya. Masya Allah. Dan dia dipinang tanpa henti oleh pembesar, oleh bangsawan, daripada pelbagai. Dan dia tolak dengan baik, ditolak dengan baik. Akhirnya bila ibu dia kita terima, bahkan kalau kita tengok sejarah, bukan Rasulullah yang meminang, bahkan Khadijah yang meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para wanita Mekah, ketika itu bukan wanita saja, bahkan lelaki bukan kecewa, marah dan menghina Khadijah. Bayangkan kalau kita kan dipinang oleh raja, dipinang oleh orang kaya. Tiba-tiba dengar khabar kita kahwin, contoh bukan kita lah, tiba-tiba perempuan tu menerima kahwin dengan lelaki yang tak ada apa-apa, miskin. Miskin, tak ada keturunan bangsawan apa semua, miskin tak ada apa-apa. Mesti orang kata perempuan tu pun ataupun kurang cerdik. Saya tak sebut tadi tu. Kurang cerdik. Tak cerdik lah dia tu. Dia tolak pinangan bangsawan. Dia tolak pinangan jutawan. Dia tolak pinangan. Dan dia berkahwin dengan seorang lelaki yang miskin. Bahkan lelaki itu pernah bekerja dengan dia. Bekerja tu apa? Ambil apa ni, modal buat berniaga. Sebenarnya sekarang ni kan orang panggil dropship. Dropship tu kan? Betul tak? Orang yang berniaga dropship tu, dia ada tak? Barang tu barang siapa?
barang tokek tu lah. Contoh saya jual apa? Saya jual skincare lah. Orang kata skincare kan. Tak naklah jual skincare. Jual tudung lah. Saya jual tudung, saya ada produk kan. Hajar semua jadi dropship saya. Jadi tudung tu tudung saya. Saya bagi, Hajar cuma tolong jual. Nanti dah terjual. Kemudian maksudnya tak ada keluar modal, betul tak? Dapatlah untung dropship. Soalannya kaedah Rasulullah, Khadijah ni orang kaya. Dan ramai orang miskin yang tak ada modal nak berniaga. Jadi Khadijah bagi barang dagangan. Faham tak? Bagilah barang apa nak jual. Jadi salah seorangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun sama, bawa barang dagangan, bisnes, apa produk yang yang Khadijah sediakan, bawa pergi berniaga, kemudian bawalah keuntungan berkali ganda. Subhanallah. Itu kaedah yang sama. Tapi kena ada akad semua dengan sah lah. Ha, subhanallah. Okey, jadi begitulah keadaannya Sayyidatina Khadijah ibunda kita menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya oleh penduduk Mekah, "Kenapa kamu bersuamikan seorang suami yang miskin?" Apa jawapan Khadijah? Khadijah ibunda kita jawab, "Tidak ada lebih yang tidak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada akhlak yang mulia." Maksud Rasulullah menerima Rasulullah ibunda kita menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana harta, bukan kerana keturunan, bukan kerana kedudukan ataupun kemasyhuran, tetapi semata-mata kerana akhlak yang mulia. Subhanallah. Pernah Rasulullah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, apakah siapakah yang paling utama?" Rasulullah kata, "Penghuni syurga Allah yang paling ramai dan yang paling utama adalah mereka yang berakhlak mulia." Sebab itu bila sebut berakhlak mulia, kita akan rasa tenang. Sebab apa? Semua orang yang berakhlak mulia tak dikira. Tak kira dia orang miskin ke? Orang yang tak ada ilmu ke? Orang yang jahil ke? Orang yang tak ada kedudukan apa-apa. Tetapi sebab dia berakhlak mulia, insya-Allah dia adalah orang yang paling utama, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita ni antara perjuangan kita ibu-ibu sekalian, sebagai mencontohi ibunda kita Khadijah, kita cubalah bernekad, setiap hari kena nekad nak memiliki akhlak yang mulia. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kawan, sebagai seorang pembeli daripada penjual, sebagai seorang apa ni nak isi minyak, semua akhlak mulia dalam setiap keadaan. Kadang masa kita membeli barang kan, beli pula dengan kawan kita. "Alah, bagilah kurang, bagilah kurang. Kita kan kawan, belilah, berilah harga kasih sayang." Kita duduk desak-desak kawan kita tu, sampailah untung dia RM1 je. "Tak apalah sebab kawan, tak apalah harga modal je saya bagi." Ada akhlak tak kita dengan kawan kita? Tak ada. Bahkan sebenarnya kalau dengan kawan dah kita jangan berkira. Betul tak? Kadang tu dengan orang jual dekat pasar pun kita nak minta kurang, makcik-makcik yang susah tu. "Alah makcik ni kira sekaligus, bolehlah kasih murah makcik, saya ambil banyak ni." Subhanallah. Tapi bila beli dengan barang-barang mahal dekat supermarket, beli beg harga 1,000 lebih, kita minta kurang tak? Fixed price kan? Tak ada minta kurang. "Bolehlah kurang, saya beli mahal ni, harga 2,000 lebih ni. Takkan tak boleh kurang? Berkira lah. Beli laptop ke, beli handset ke, handset tu kadang minta kurang lah. Yang fixed price tu kan? Beli kasut ke, beli baju ke, kalau kat supermarket. Tapi bila beli dekat pasar-pasar, tempat-tempat yang murah, kita minta, kita tekan harga. Mana akhlak kita? Kadang dengan isi minyak pun, kalau akhlak yang mulia, saya pam nombor tu ya. Terima kasih, subhanallah. Akhlak mulia dalam apa jua keadaan. Ada orang Cina nak jual barang, "Terima kasih, saya tak nak. Ada makanan, bagi sikit." Contoh, dia bukan tahu Islam ni baiknya. Bukannya tak nak. Saya teringat semalam kena paksa dengan orang Cina tu lah. Dia nak jual wiper sebab dia kata wiper saya dah rosak nanti ni. Ha, kalau kita kasar kan, dah dia ketuk-ketuk pintu kita, dia kata, alah. Tapi kita buka minta maaf, "Terima kasih, saya tak nak." Dia pun, "Oh tak apa, makanlah sebab dia nampak tengah makan. Tak apa, kamu makanlah."
Maksudnya berakhlak mulia dalam setiap keadaan. Ini adalah misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kamu bukan sesiapa pun, kamu tak dipandang, kamu tak ada harta, tapi kamu ada akhlak yang mulia, kamulah yang paling layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita nak mencontohi antara sifat akhlak Sayyidatina Khadijah. Baiklah. Ibunda kita adalah wanita yang pertama masuk Islam. Betul kan? Wanita pertama masuk Islam. Ibunda kita sebelum Rasulullah jadi Nabi, berapa tahun hidup bersama Rasulullah sebagai manusia biasa? Berapa lama? Nikah umur 40 tahun. Rasulullah umur 25 tahun. Kemudian Rasulullah dapat wahyu umur 40 tahun. Jadi berapa tahun? 15 tahun. Kehidupan ketika itu suami isteri biasa. Nabi belum dilantik menjadi seorang Nabi. Maksudnya ketika Nabi jadi Nabi, umur Khadijah umur berapa? 55 tahun. Tua ke muda? Macam ibu-ibu sekalian nak? Umur 55 tahun. Sebab kalau kita tak sebut umur macam ni, kita tak nampak ni situasi ibunda kita ni. Dan kita tahu ibunda kita melahirkan 6 orang anak daripada benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dah ada 4 orang, kemudian 6 orang anak. Jadi ibunda kita ada semuanya 10 orang anak. Ketika Nabi kita dapat dilantik menjadi Nabi, masa tu umur dah 55 tahun. Daripada umur 40 hingga umur 55 tahun, 15 tahun bersama dengan Nabi, dalam tempoh tersebut beberapa kali Nabi akan pergi berkhalwat, beruzlah di mana? Di gua Hira. Nabi pergi bukan sehari dua, kadang pergi dua minggu, kadang pergi sebulan, pergi lama. Dan jarak daripada rumah ke gua Hira itu bukan dekat, beberapa kilometer. Kalau kita lah dengan sibuk uruskan anak, suami nak pergi ni bukan sekejap, lama. Mungkin kita akan kata, alah janganlah lama sangat. Kenapa nak tinggal saya? Saya uruskan anak semua, uruskan peniagaan lah, uruskan itulah. Awak senang-senang nak duduk je dekat gua. Dan ibunda kita seorang isteri yang sabar, redha, cerdas, cegah, rajin, semuanya ada pada sifat dia. Hantar makanan 2 hari sekali, 3 hari sekali pergi hantar makanan dengan suami. Maksudnya sokong perjuangan, masa tu belum berjuang lagi, sokong pilihan suami. Nabi pergi buat apa dekat gua? Pergi berkhalwat, memuji Allah sekalian.